الحمد لله الخالق العظيم أرسل إلينا وإليكم حبيبه ورسوله ومصطفاه سيدنا محمد رحمة للعالمين ومعلما للبشرية ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه وأجل عبيده سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، حاضرين حاضرات عند رحمة الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masa yang mulia, iaitu antara Maghrib dan Isya. Juga di dalam tempat yang mulia, iaitu masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam program ataupun majlis yang sangat mulia, iaitu majlis membacakan Asma'ullah Al-Husna dan bacaan Ratibul Attas, iaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Sayyidina Ka'bul Ahbar berkata, apabila sekiranya orang-orang yang sibuk di dalam bazar dengan dunia, di dalam masa yang sama orang lain sibuk dengan zikir Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Sayyidina Ka'bul Ahbar kata, apabila mereka itu yang sibuk dengan dunia, dengan berniaga mereka, dengan bazar, dengan kedai mereka, apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan sedikit untuk mereka hijab untuk melihat sahaja apakah yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berkat dan rahmat dan keampunan dan kelebihan yang luar biasa di dalam majlis itu, maka mereka semua pasti dan yakin akan tutupkan semua urusan mereka dan akan datang berkongsi dengan orang yang duduk di dalam majlis zikir Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah maksud Sayyidina Ka'b Al-Ahbar setiap satu orang tinggalkan usahanya di dalam dunia, setiap satu orang tinggalkan kerjanya, tetapi maksudnya menarikkan melihat kita dan menarikkan pandangan dan menunjukkan kita kelebihan dan kepentingan majlis zikir Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Jadi kena ada di dalam majlis kita majlis zikir, kena ada di dalam kehidupan kita mengingati kepada Allah, kena ada di dalam kehidupan kita sentiasa membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersendirian dan dengan cara jamaah seperti majlis di dalam ini. Dan alhamdulillah kita telah berkumpul di dalam majlis di dalam Masjid Ibn Mas'ud. Nama masjid ini cukup hebat, Ibn Mas'ud. Apabila kita tahu siapakah itu Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud itu adalah seorang sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah. Tetapi di dalam kitab hadis, di dalam kitab sirah, yang lebih masyhur namanya Ibn Mas'ud, anak Mas'ud. Namanya dah tak sebut. Jadi kerana itu ramai orang belum lagi tahu sebenarnya apakah nama Ibn Mas'ud yang sebenar. Namanya Abdullah. Abdullah Ibn Mas'ud. Seperti siapa? Seperti Ibn Umar. Anak Umar Ibn Al-Khattab. Kerana ayahnya masyhur sangat Umar Ibn Al-Khattab, maka tak banyak orang panggil namanya, kata anak Umar lah. Anak Umar. Jadi semua orang akan tahu anak Umar, tapi namanya yang sebenar juga sama, Abdullah. Abdullah Ibn Umar. Ibn Mas'ud ini juga namanya Abdullah Ibn Mas'ud. Beliau daripada golongan Al-Muhajirin. Kerana sahabat Nabi SAW, dua golongan. Ada Al-Muhajirin, ada Al-Ansar.
Abdullah bin Mas'ud ini daripada golongan Al-Muhajirin. Bahkan bukanlah beliau daripada Muhajirin yang biasa. Beliau daripada As-Sabiqin Al-Muhajirin, seperti mana ulama sebut. As-Sabiqin, yakni orang yang pertama masuk Islam. Orang yang awal-awal sangat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling lama dah masuk di dalam Islam. Kerana itu di dalam golongan Al-Muhajirin pun ada dua golongan. Ada Muhajirin As-Sabiqin, yakni orang yang pertama masuk Islam dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sendiri beliau berkata, demi Allah, pernah ada satu masa saya adalah orang yang keenam. Orang yang keenam orang Islam, tidak ada di dalam satu muka bumi lain kita, yaitu Nabi Muhammad, Abu Bakar dan beberapa sahabat, Bilal dan Abdullah bin Mas'ud, dia yang keenam. Maka enam orang sahaja orang Islam di dalam satu dunia bersama Rasulullah SAW, termasuk Rasulullah. Jadi lain Rasulullah lima orang sahaja. Maka itu cukup menunjukkan kehebatan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Kerana apa? Kerana Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah orang yang miskin. Orang yang di dalam pandangan manusia, di pandangan ahli dunia di zamannya, orang dihina. Orang tak hormat dia. Orang sahaja pakainya untuk apa? Untuk jaga kambing sahaja sebagainya, untuk kerja yang tak mulia. Sehingga beliau pernah menjagakan kambing Uqbah ibn Abi Ma'id. Uqbah bin Abi Ma'id ini sama macam Abu Jahal, sangat jahat dan sangat dan beliau dia yang pernah mengambilkan kainnya dan mengkitatkannya kepada leher Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah telah mahu wafat kerana dia jahat sangat ingin membunuhkan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang datang menolakkan Uqbah bin Abi Ma'id dan membebaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Uqbah bin Abi Ma'id orang yang paling jahat dan yang sangat kafir dan melawankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dia antara orang besar di dalam kerajaan Quraisy dan Makkahul Mukarramah di zaman Rasulullah. Siapa yang jaga kambingnya? Abdullah bin Mas'ud. Tapi itu sebelum Islam. Sebelum Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud cerita, dia kata, bagaimana saya masuk Islam dan ikut Rasulullah, dan ini adalah salah satu tanda Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Makki Al-Arabi, beliau adalah Nabi yang benar. Antara tanda-tanda Nabi yang terakhir atau Nabi itu betul, pengikut-pengikutnya yang pertama sekali adalah orang miskin, orang dihina, hamba abdi. Ini adalah tanda dia Nabi benar. Sebab itu kalau kita tengok siapakah orang yang pertama ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan nampak banyaknya hamba abdi, perempuan, orang lemah, orang miskin, orang yang dihina di dalam pandangan masyarakat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menunjuk untuk agama Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulullah untuk kenabian, untuk wahyu, sebagai nabi dan rasulnya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang pilih sahabatnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bukan jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh usaha atau oleh kuasa mereka, bahkan Allah yang pilih. Ini boleh jadi sahabat kekasihku, ini boleh jadi sahabat nabiku, ini boleh jadi sahabat rasulku. Maka di dalam satu hari Abdullah bin Mas'ud jaga kambing Uqbah ibn Abi Ma'id. Maka Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, kerana gangguan yang jadi pada mereka di dalam Makkah, mereka keluar kepada selalu Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Mereka pergi kepada atas bukit, jauh-jauh daripada Makkah, duduk sana salah, ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka di tengah jalan duduk rehat sekejap, di sebentar sahaja di tepi jalan, di bawah satu pokok. Maka Abdullah bin Mas'ud lalu sebelah mereka dengan kambing Uqbah bin Abi Ma'id. Tapi subhanallah, Abdullah bin Mas'ud walaupun belum lagi masuk Islam, tapi ada akhlak. Akhlaknya sangat tinggi. Amanatnya sangat tinggi. Walaupun orang Islam di zaman sekarang, ramai antara orang Islam dah tak ada amanat. Dalam harta tak ada amanah. Dalam berniaga tak ada amanah. Dalam jual tak ada amanah. Dalam beli tak ada amanah. Ditinggal keluarga tak ada amanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhiya'atil amanah fantadhiru sa'ah." Apabila amanat
sifat amanah telah hilang di tengah masyarakat orang Islam, maka tunggulah hari kiamat dah dekat. Yakni zaman dah jadi buruk dan turuk sangat. Setelah itu Rasulullah SAW suruh Abu Bakar, pergilah panggil budak itu. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud masih budak kecil. Panggil budak itu, suruh dia datang. Datangnya Abdullah bin Mas'ud jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya dia, adakah kambingmu ini ada susu di dalamnya? Boleh kasih kita sikit, kita semua lapar. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, minta maaf, saya tak boleh kasih kamu susu walaupun ada, kerana saya adalah mu'taman. Saya adalah mu'taman. Mu'taman itu apa? Yakni saya diamanahkan daripada tuan saya, iaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka saya tak akan bagi kamu. Walaupun kamu lapar, walaupun kamu susah, saya tak akan. Jaga amanah sebab dia kerja sekarang. Ha, jadi ini ajar kita amanah di dalam kerja. Walaupun kepada Rasulullah tak boleh. Ini amanah, tak boleh bagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya dia, adakah kamu ada satu kambing yang sudah tua, memang dia tak akan boleh keluarkan susu? Maka dia kata, ada. Kalau yang begitu ada. Dia kata, okey, bawa dia kepada sini. Maka dia bawa satu kambing yang sangat kurus, sangat lemah, tinggal berapa hari akan mati. Maka Rasulullah SAW pegangnya, suntuh dan sapu dengan tangannya yang begitu mulia kepada tempat susunya. Maka terus berkembang tempat susunya. Ibn Mas'ud melihat, terkejut, tak pernah tengok depan matanya orang boleh buat macam tu. Rasulullah SAW dengan Bismillahirrahmanirrahim dan baca beberapa ayat daripada Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud, ruhnya, hatinya sangat bersih dan sangat bersedia untuk perkara-perkara yang baik. Terus dia jatuh cinta kepada Rasulullah SAW dari waktu itu. Dia nampak Rasulullah setiap waktunya, dia ada akhlak Abu Bakar. Bagaimana dia memuliakan Rasulullah. Lagi Rasulullah SAW buatkan satu mu'jizah. Depannya, terus Sayyidina Abdullah bin Mas'ud duduk depan Rasulullah. Dia menyatakan, ya Muhammad, ajarkanlah saya daripada kata-kata yang baik yang tadi kamu baca, yaitu Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, innaka ghulamun mu'allam. Sesungguhnya kamu adalah satu budak yang memang ada ilmu, yang Allah akan ajarkan kamu ilmu. Maka setelah itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ghulamun mu'allam. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud telah menjadi antara al-qurra. Al-qurra dari dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi ramai. 100,000 ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, 100,000. Wafat 100,000 sahabat yang ada di zamannya. Tapi antara sahabat semua ada beberapa-berapa sahaja yang boleh dapatkan gelaran al-qurra. Al-qurra yakni orang yang sangat bakar di dalam ilmu Al-Quran, bakar sangat di dalam ilmu fiqh syariah. Yakni kiranya sebagai seperti derajat mufti di antara para sahabat. Tengok sahabat semuanya hebat, semuanya agung. Dia juga di antara para sahabat lebih ada ilmu. Sebab itu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari antara sahabat yang hebat. Tapi beliau pernah berkata apa? Wahai orang semua, wahai semua orang, apabila ulama yang hebat ini masih ada di dalam kehidupan kita ini, maka janganlah jumpa, datanglah jumpa kita tanya tentang agama. Tanya dia terus. Tak payah datang jumpa kita sahabat Nabi Muhammad SAW semua untuk nak tanya tentang agama apabila ulama yang hebat ini masih ada. Dia buat isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Sebab Abdullah bin Mas'ud walaupun dia tinggal musyarakat di dalam pandangan manusia orang lemah, tetapi di dalam Islam dah menjadi orang yang sangat agung. Di dalam satu hari Sayyidina juga Abu Hudzaifah. Sayyidina Abu Hudzaifah dengan Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari juga. Sayyidina Hudzaifah tanya Abu Musa, dia kata, "Pernah kamu dengar hadis Rasulullah yang begitu begitu begitu?" Abu Musa kata, "Saya tak pernah dengar hadis ini. Saya tak tahu." "Adakah kamu pernah dengarnya?" Dia kata, "Saya pun tak tahu, tak pernah dengar hadis ini." Maka Abu Hudzaifah dia kata macam caranya belik. Dia kata, wahai Abu Musa, tetapi orang tuan rumah itu, rumah Abdullah bin Mas'ud sebelah mereka, tuan rumah yang ada di sana, dia mengaku hadis itu Rasulullah yang bersabdanya. Abu Musa Al-Ash'ari
balik tegur kepada Abu Hudzaifah. Dia kata, wahai Abu Hudzaifah, ketahuilah apabila dia telah mengaku Rasulullah telah bersabda, memang benar. Sebab apa? Sebab dia sentiasa teman dengan Rasulullah lebih daripada kita. Lakana yadkhulu alaihi idha hujibna. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud ini sentiasa dapat masuk dalam rumah Rasulullah dan teman Rasulullah ketika kita tak boleh masuk dalam rumah Rasulullah. Dalam masa yang tak boleh kita masuk, jadi dia layak dapatkan lagi ilmu dan dia benar kalau dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya. Sebab itu di dalam satu hari juga seorang lelaki datang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin kata kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Al-Khattab, ya apakah apa masalahnya? Dia kata, pernah kamu dengar seorang lelaki yang terus mengajarkan manusia Al-Quran, mengajarkan orang Islam Al-Quran tanpa dia baca, tanpa dia pakai Al-Quran daripada hafalnya. Dia ajar terus baca Al-Quran, dia baca suruh orang tulis sahaja, tak payah saya melihat, hafal. Dia terus sekali baca Al-Quran dengan tafsirnya, dengan asbabun nuzul, dengan hukum-hukum Allah dalam Al-Quran itu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab marah. Terus marah, dia kata, siapakah yang layak boleh buat itu? Siapakah yang berani buat itu? Risau dia boleh salah. Dia kena tengok, pastikan. Janganlah menyebarkan agama dengan salah. Siapakah yang boleh buat itu? Maka lelaki itu jawab kepada Sayyidina Umar, Abdullah bin Mas'ud, ibnu Ummi Abd. Umar bin Al-Khattab dah kurang marahnya. Dia kata, apabila Abdullah bin Mas'ud, dia yang layak dapatkan itu. Yang lain saya akan marah. Tapi yang Abdullah bin Mas'ud ini, dia layak dapatkan begitu. Maka Abdullah bin Mas'ud kiranya antara ulama as-sahabah, antara al-qurra as-sahabah, antara orang yang sentiasa teman dan sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dipanggil oleh para sahabat yang lain sahibu siwak wal asa wal wisad. Sahibu siwak wal wisad wal asa, maksudnya yakni beliau yang sentiasa menjaga siwak Rasulullah. Dia yang pergi naik atas pokok ambilkan siwak Rasulullah. Kalau rusak dia ambil lain. Dia saja. Dia macam tugasnya pergi ambil kayu sugi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya. Juga dia yang jaga tungkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dia yang jaga bantal Rasulullah yang duduk atasnya. Di dalam satu hari beliau bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain naik atas satu pokok untuk mengambilkan kayu sugi untuk Rasulullah. Tapi Abdullah bin Mas'ud kurus sangat, lemah badannya, lagi kakinya ni pendek dan sangat kurus sehingga buat orang gelak. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud naik atas pokok dan dia sungguh-sungguh tak nak bajunya terbuka, nanti orang nampak kakinya. Tiba-tiba datang angin gerakkan dia atas pokok. Dia tak berat, sangat kurus. Gerak dia pokok semuanya begitu sampai terbuka badan, bajunya. Orang semua sahabat nampak kakinya. Maka semua bergelak. Semua gelak depan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pandang kepada dia, kenapa gelak? Sahabat malu. Rasa segan kepada Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, kita nampak kaki Abdullah bin Mas'ud pergi bagaimana sangat-sangat kurus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarkan satu hadis yang menunjukkan kehebatan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di hari kiamat. Dia kata, sesungguhnya kakinya ini yang sangat kurus, yang sangat ringan, lebih berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat daripada bukit Uhud. Bukit Uhud, bukit yang paling tinggi dan yang paling besar dan yang paling agung di kota Madinatul Munawwarah. Maka kaki Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu yang sangat kurus lebih berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala daripada timbangan di dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya insyaallah kita sampaikan satu daripada kata-kata mutiara Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang pernah dia menyatakan. Banyaknya ilmu Abdullah bin Mas'ud, antara kata-kata mutiara Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, wahai orang Islam, janganlah menggantungkan agamamu dengan agama orang lain. Maksudnya,
janganlah menggantungkan keadaanmu, fikiranmu, kehidupanmu, akidahmu dengan orang lain. Apabila dia beriman, kamu beriman. Apabila dia murtad, kamu murtad. Apabila dia baik, kamu jadi baik. Apabila dia jahat, kamu jadi jahat. Jadi kita tak ada macam dengan bersendirian. Tak ada bersendiri dengan berfikiran kita, agama kita. Walaupun itu satu orang atau jamaah. Seperti mana dalam perkataannya yang lain, dia kata, jangan menjadi imma'ah. Yang lain tanya dia, kata, wahai Abdullah, apakah maksud imma'ah? Dia kata, imma'ah itu iaitu orang yang menyatakan saya bersama orang. Macam kata-kata ramai orang sekarang, di zaman sekarang. Dia kadang-kadang buat salah, kadang-kadang tinggalkan sunnah, kadang-kadang buat tak ada adab. Dia kata, sekarang budaya yang begitu. Zaman sekarang semua orang buat. Ha, begitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud telah selesaikan masalah ini di zaman dulu. Dia kata, jangan menjadi imma'ah. Imma'ah siapakah itu? Dia kata, apabila orang yang menyatakan saya bersama manusia, apabila mereka baik, saya baik, saya akan buat baik. Kalau mereka buat jahat, kita ego jahat. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, haruslah, hendaklah kita mengajarkan dan mendidikkan nafsu diri, berfikiran kita sesungguhnya, apabila satu manusia kafir dan murtad, kita takkan jadi kafir. Didikkanlah nafsumu. Apabila satu manusia lawankan Nabi Muhammad, kita takkan lawankan Nabi Muhammad. Apabila satu manusia lawan kepada kita, kita takkan terbaling daripada agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di hari kiamat bersama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan dengan segala semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan yang mendidikkan mereka, dengan mengajarkan mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam syurganya yang paling tinggi, al-firdaus al-a'la. Amin amin ya rabbal alamin. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.